Kegiatan Temu Ontel Nasional 2017 diharapkan dapat menggiatkan temu ontelis karena saat ini sepeda ontel kian terlupakan oleh masyarakat. Selain itu, juga diharapkan agar generasi muda dapat melanjutkan dan mempertahankan budaya asli leluhur. Dari mana, Pak? Malang. Pak, motivasinya apa, Pak, ikut seperti ini, Pak? Wah, maunya itu, Pak, ngondel bareng buat seneng. Iya. Ya, ketemu dari ondel mana saja ini, Pak? Wah, ketemu dari ondel Banyuwangi, Jember, ya, Mojokerto, Jombang. Kesannya seperti apa ikut di sini, nih? Waduh, seneng banget, Pak. Seneng banget. Ngondel bareng, golek seneng. Gak golek ruwet, tapi golek keringet, Pak. Bunyinya naik niat, bikin tekad, Pak. Asli Situ Bondo. Situ Bondo kan mana? Situ Bondo, Budin Polres. Budin Polres. Siap. Ji. Motivasinya apa nih? Ngikuti kami. Nyari-nyaritan, nyari bangsa sampai melestarikan sepeda kuno. Sepeda kuno. Mun kesana. Guyub rukun persaudaraan, kompak. Hidup JTV. Ji. Isi Bondo berapa kancang ya? Banyak, Mas. Banyak. Situ Bondo banyak. Berapa orang sih? 5 truk, siap. Harapan lagi mana harapan? Kedepannya lebih anu lagi, lebih guyup lagi, lebih ramai lagi. Persiapan Kota Surabaya untuk berikutnya. Melalui kegiatan Temu Ontel Nasional dalam rangka Hari Jadi Kota Blitar ke-111 ini, diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk nguri-nguri kecintaan para ontelis terhadap sepeda kuno. Selain itu, event seperti ini diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus bentuk menjaga kearifan lokal. Seperti yang disampaikan Pak Wali tadi adalah kita istilahnya nguri-nguri budaya, nguri-nguri budaya. Jadi kita mempertahankan apa yang sudah kita miliki pada zaman dulu. Jadi sepeda yang ada di sini adalah sepeda-sepeda mulai zaman perjuangan dulu. Makanya bisa dilihat dari pakaian juga mereka berpakaian juga ada yang pakaian perjuangan seperti itu. Karena seperti itu. Jadi kita selain nguri-nguri budaya, kita juga maunya sih sebagai duta wisata dari kota-kota masing-masing. Karena apa? Ini kesempatan karena apa? Dan kalau ada event gini, seluruh nasional, seluruh Indonesia pasti hadir. Nah itu kalau udah dimanfaatkan, kan eman seperti itu. Kota Mojokerto, saya di sini ingin memeriahkan Kota Blitar dalam rangka Hari Jadi Kota Blitar. Dan di sini banyak sekali para ontelis, ontelista senusantara berkumpul di Kota Blitar untuk memeriahkan Kota Blitar. Ya, apa tadi yang dilihat di sini, Mas? Selain ikut silaturahmi seperti ini, apa? Banyak sekali sejarah-sejarah tempo dulu yang ada di Kota Blitar dan makam-makam Bung Karno. Saya sangat salut terhadap Kota Blitar. Bagaimana kalau Mas melihat Pak Wali Kota? Saya melihat Pak Wali Kota memang the best. Terima kasih Wali Kota Kota Blitar, Pak Samanudi Anwar, memang the best.
Pada kegiatan Temu Ontel Nasional 2017 ini juga digelar pentas musik untuk memeriahkan acara. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan yang setiap tahun digelar oleh Pemkot Blitar ini. Karena selain dapat memamerkan koleksi sepeda kepada peserta lain, ajang ini juga dapat mempererat tali persaudaraan sesama pecinta sepeda jadul. Kemudian, acara pun dilanjutkan dengan pengundian hadiah oleh Wali Kota Blitar, dengan hadiah utama berupa satu unit mobil dan juga hadiah menarik lainnya. Siap-siap, dua kali. Terkena perdamaian. Kosong. Dua. Enam. Dua. Lima. Kosong. Dua, enam. Dua, lima. Untuk kata beda lu. Dari mana, Mas? Dari mana? Oh, kamu kan. Mas, tengok petungo sampai nyusuki, opo kono nyusuki. Kalau lo, parisan kaya. Cocok? Harapan ke depan itu adalah agar onteles tetap jaya dan bisa untuk menyambung silaturahmi sesama saudara kita pecinta onteles seluruh Nusantara. Harapan dengan acara ini? Harapan onteles itu makin hari kan makin maju. Saya juga mengharapkan mudah-mudahan sepeda ini jangan dijual ke luar negeri. Banyak sekarang ini sepeda-sepeda ini dijual ke luar negeri dan ini pasti pusat sudah melakukan gerakan dilarang untuk menjual sepeda kuno ini ke luar negeri. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya Temu Ontel Nasional tahun 2017 yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Blitar ke-111 tahun. Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga para generasi muda dapat mencintai sepeda kuno, utamanya sepeda ontel. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Do you